udah mulai terlihat hasilnya ya. Hasilnya sudah mulai terlihat. Batu Jomba udah mulai lebar jalan alternatifnya atau jalan barunya ini. Assalamualaikum sahabat semua dimanapun berada. Semoga semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya, amin. Oke. Ini kita kembali memantau situasi dan kondisi di tanjakan ekstrim Batu Jomba ini ya. Pada hari Sabtu siang tanggal 12 Oktober 2024. Oke, di sini kita lihat pembuatan jalan baru atau jalan alternatif masih terus dilakukan bosku. Ini. Sekarang ya. Modernya ikut ambil alih ya dalam pembuatan jalan baru atau jalan alternatif di Batu Jomba ini. Mempercepat pembuatan jalan alternatif atau jalan baru di Batu Jomba ini bosku.
bosku. Pembuatan jalan baru, jalan alternatif dipercepat ya. Nih. Dan saat ini cuaca mendung di Batu Jombang.
sana ya. Ini cuaca di Batu Jemba udah turun hujan. Semoga tidak terjadi longsor lagi ya. Mengingat saat ini cuaca sudah turun lagi hujan di Batu Jemba ini bosku, dan PUPR masih terus bekerja membuat jalan alternatif atau jalan baru. Kayunya ini akan tertimbun. Ini udah mulai terlihat hasilnya bosku, sudah mulai lebar ya. Itu kenapa itu eksanya? Thank you.
bisanya terpuruk. Dari mana orang itu? Salah pengertian ya. Terlihat hasilnya ya, hasilnya sudah mulai terlihat. Batu Jomba sudah mulai lebar, jalan alternatifnya atau jalan barunya ini bosku.
bosku. Masih terus bekerja untuk membuat jalan alternatif atau jalan baru yang bosku. Oke bosku, mungkin sekian dulu video kita kali ini ya. Dan saat ini cuaca di Batu Jomba mulai hujan deras. Semoga pembuatan jalan alternatif atau jalan baru di Batu Jomba ini secepatnya membaik. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.